السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ada segelintir ibu bapa yang sering bersungut. Ustaz, anak saya tak dengar cakap. Ustaz, anak saya susah sangat kalau suruh solat. Allahuakbar. Ada juga yang bersungut dan mengadu. Ustaz, kenapalah dia lawan sangat cakap. Allah, kita dah hantar dia sekolah agama. Tapi kenapa anak saya ni macam keras sangat hati? Subhanallah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, kadang-kadang dalam mendidik anak-anak ada kesilapan dari pihak kita sendiri sebagai parent. Kita selalu tertanya-tanya dan rasa tak puas hati dengan anak kita. Cuba kita renung diri kita sendiri. When you are looking for faults, don't use a microscope. Use a mirror. Ketika nak cari salah, jangan kita cari teropong. Kalau kita guna teropong, banyak kesalahan anak-anak kita akan jumpa. Tapi gunalah cermin. Moga-moga dengan cermin itu, oh, rupanya aku yang silap. Antara kesilapan di dalam mendidik anak ini yang paling umum, yang paling besar, kita tidak ambil perhatian dalam bab akidah, dalam bab agama, dalam bab memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, dalam bab memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak dapat dinafikan punca paling utama. Bila kenal Allah, kenal Rasulullah, tahu tanggungjawab sebagai seorang hamba. Rasulullah perintahkan kita supaya kita latih anak-anak solat bermula daripada usia 7 tahun. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'a sinin. 7 tahun kena latih dah solat. Antara kesilapan kita juga, selalu orang putih sebut, action speak louder than word. Kita tidak menunjukkan contoh yang baik pada anak-anak dalam bab ibadah, dalam bab tutup aurat, dalam bab percakapan. Kita adalah reflect. Mereka adalah reflect pada ibu ayah. Tunjuklah contoh yang baik. Antara kesilapan kita juga ialah berkenaan dengan sumber rezeki. Pastikan setiap suap makanan ke mulut anak, setiap teguk air yang mereka minum benar-benar halal diberkati oleh Allah. Jauh dari rasuah, jauh dari riba, jauh daripada sumber-sumber yang syubhat, yang haram. Antara kesilapan juga, kita kurang minta pertolongan dengan Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar Allah membuka hati-hati anak-anak kita. Moga-moga kita dikurniakan anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdik, saham akhirat kita insya-Allah.